Aku mau di, mau aku mau masuk YouTube. Iya. Kau snar bingku ada. Kau snar bingku koi. Ini YouTube-nya sudah banyak nih viewersnya. Kalian nanti masuk YouTube ini. Ah, kok aneh. Sebentar kok masih muter ya recordnya. Ah, ini sudah. Oke, Ustadz buka ya kelasnya pada hari ini. Oke, yang nanti yang masih belum bergabung biar nyusul. Oke, Ustadz. Orang nggak ada yang subscribe. Subscribe. Okay. Halo guys. Kabar? Okay. Ustadz mulai dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk Mas Nizam, pimpin doa Mas Nizam. Doa dimulai. Mas Nala dulu. Mikrofonnya dimatikan ya. Oke, anak-anakku yang oke, yuk dimatikan aja ya. Oke, anak-anakku yang soleh-soleh, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya dalam pembelajaran tematik. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran tematik, Ustaz ingin menyapa kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alakwar. Selamat pagi. Pagi, pagi. Oke, alhamdulillah, semuanya semangat, semangat semuanya ini luar biasa sekali. Oke, anak-anakku yang sore-sore, ha, buku tulisnya sudah disiapkan, nak? Buku tulisnya nanti. Sudah disiapkan semuanya. Ayo, yang belum disiapkan, buku tematiknya disiapkan dulu ya. Kok nggak dengar sih, mikrofonnya kan disuruh matikan. Oke, ya, oke, kucok. Oke, apa namanya? Oke, bukunya yang belum disiapkan bisa disiapkan dulu. Bukunya hari ini tematik sama bahasa Inggris ya. Oke, untuk jam pertama ini kalian akan belajar apa ya? Kalian akan belajar tematik. Belajar dulu apa? Tematik pada hari ini. Oke, tematik pada hari ini yaitu mereview pembelajaran sebelumnya dengan Ustadz Budi quiz. Ya, Ustadz Budi quiz, permainan quiz ya. Nanti kalian baca, kemudian nanti kalian tulis ya jawabannya saja. Jadi, hari ini tematiknya tentang apa? Hari ini tematiknya tentang mereview semua pembelajaran melalui soal. Nah, seperti biasa, nanti Ustadz akan share PPT-nya di Ustadz akan tampilkan PPT-nya di sini. Kemudian nanti kalian baca, kemudian nanti kalian jawab ya. Kalian tulis jawabannya saja. Semisal A, mencuci tangan. Nah, kalian tulis A mencuci tangan enggak jawabannya. Oh. Jawabannya.
Jadi nanti jadi nanti tidak usah kalian apa namanya mengucapi jawabannya, cukup kalian tulis saja jawabannya di buku kalian ya. Oke. Okay? Nah, setelah nanti setelah kalian apa namanya kalian tulis selesai semuanya nanti, nanti akan kita bahas bersama-sama. Paham semuanya? Sekarang yang belum namanya bukunya belum disiapkan, segera siapkan ya. Oke, Mbak Farah kameranya dinyalain dong. Kan Ustaz enggak bisa. Enggak bisa lihat wajahnya Mbak Sarah. Mbak Sarah. Kamera dimatiin buat apa sih Ustaz? Enggak tahu. Ustaz kan nggak bisa lihat wajah cantiknya Mbak Sarah. Ayo. Yang belum dinyalain. Tematik satu. Buku tematik satu ya. Oke, semuanya sekarang mikrofonnya dimatikan dulu. Perhatikan slide yang akan Ustaz tampilkan di sini ya. Oke. Siap. Langsung saja ya Ustaz mulai. Oke. Share latihan soalnya. Kalian cukup menulis jawabannya saja. Tulis di buku mana? Buku mana? Satu. Oke, sudah kelihatan semuanya ya. Oke, yang satu itu nulis tanggal. Oke, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13 ini. 13 Agustus. Tanggal 13 Agustus 2021. Oke. Oke, soal nomor 1, ayo perhatikan sini ya. Oke, soal 1 sama nomor 2. Perhatikan di sini. Kalian cukup menulis jawabannya saja. Oke, nomor 1. Ustaz bantu bacakan ya. Setiap orang memiliki ciri fisik yang A sama, B berbeda, C kembar. Kalian cukup tulis jawabannya saja. Kalian cukup tulis siapanya saja. Nomor 1, Ustadz kembali bacain ya soalnya. Ustadz bantu bacain ya soalnya. Mungkin gak usah, udah tahu. Sudah tahu ya. Oke. Gak apa-apa ini Ustadz bantu saja. 1, setiap orang memiliki ciri fisik yang titik-titik. A sama B berbeda, C kembar. Itu yang nomor 1. Saya sudah tahu, sudah ngerti. Ya, Allah. Ini sama Mas Rafa dan. Oh ya, Nak ya. Sekarang nomor 2. Iya, ini bilang. Nomor 3. Lagu Sahabat Selamanya menunjukkan rasa kasih sayang kepada udah kepada to sensorman. Yang barusan bergabung, oke, disiapkan tulisnya dulu ya. Tadi siapa yang barusan bergabung itu? Oke, yang barusan bergabung bisa disiapkan buku tulisnya, sama lah tulisnya. Oke, ini soal nomor 1 sama 2 ya. Cukup nanti ditulis jawabannya. Ya. Yang barusan bergabung cukup ditulis jawabannya. Kita tunggu sebentar ya yang perlu urusan. Nomor 2 sudah tahu. Ah, kita tunggu urusan bergabung ya. Biar mengerjain dulu. Kita tunggu 2 menit. Kayaknya dia mau bergabung lagi nih. 2 menit itu terlalu lama buat untuk segini. Yalah. Sabar, harus sabar dong. Kita harus sabar ya, jangan
terburu-buru, harus teliti juga ya, biar tidak salah nanti. Oke. Okay? Nah, ini kenapa nih Siti Maisyarah ini? Siapa di situ? Ini nge-share apa ini? Dia itu kunci pasti. Pencet itu, coba dihilangin dulu. Pencet okay. Itu, dikeluarkan dulu ini. Oi, oi. Atas, ah. Oi, oi. Mana tadi ada yang bentar. Ustaz ulangi lagi. Bentar. Bentar lagi. Ah. Tadi hilang ya. Nah, nih baru punya Ustaz ini. Sudah. Akun atas si Pima tadi siapa sih? Enggak ada yang ngechat nih Ustaz. Oh, Mas Syafa tadi kelihatannya. Syafa tadi. Mas Syafa kenapa ya? Enggak ada yang ngechat nih. Ini Mas Syafa ini kepencet ya Mas Syafa ini. Ini Mas Syafa. Halo. Tadi punyanya Mas Syafa itu tadi. Ini. Ustaz, kembali lagi ya. Mas Safa udah sampai nomor 1900. Kenapa nih Mas Safa ini? Lagi era punya Mas Safa katanya ini ya. Udah sampai sendiri 1955. Ustaz lanjut ya, punyanya Ustaz ya. Oke. Sekarang nomor 3 sama 4, Nak. Nomor 3, dengerin. Nomor 3. Oke. Okay. Okay. Harus teliti ya, biar tidak salah. Aduh, Mas apa masuk lagi. Ustaz, ini kalau mau kamar mandi. Dikeluarin dulu, Mas apa. Pencet ini punya Mas apa ini. Halo Mas Safa. Halo. Halo. Mas Safa. Mas Safa nge-share itu tadi kepencet Mas Safa ya. Bukan kepencet itu berkali-kali, woi. Nah, ini baru punya Ustadz ini. Yuk, lihat nomor 3 sama 4. 5 tambah 3. Oke, okay. Tidak usah diucapin ya. Kalian apa aja saja. Kameranya yang dimatikan, dinyalain semuanya dong. Betul, sampai nomor berapa? Apa? Biasa sampai nomor 10 kali. Ayo udah. Duh. Lagi. Dunia karirnya. Halo Mas Safa. Ini akunnya Mas Safa ini yang share. Kenapa Mas Safa? Coba dikeluarin dulu Mas Safa. Ini kesel loh sampean. Kita stop aja ini ya. Oh ya. Ini kelihatannya punya Mas Safa ini error lagi ini. Sino kerasa di mana dong? Kelihatannya error ini lagi ini atau kepencet atau gimana? Share screen. Kok jawabannya banyak banget sih Ustaz? Loh. Lagi nulis lagu.
Ini kenapa nih Mas Safa ini? Halo Mas Safa, kenapa Mas Safa mau nge-share apa kamu Mas Safa? Loh, gimana sih? Iya, aneh banget sih. Beneran. Apaan sih? Yalah. Oh, Ustaz. Yalah, tulis. Ya, aku gak tahu itu gimana nyobernya. Terus nyari. Itu. Oh. Duh. Kenapa sih Mas Safa ini? Gimana sih ini? Kelihatan loh. Kelihatan. Ustaz aku udah selesai. Bentar, Ustaz share lagi. Udah selesai tadi aku buru-buru, nanti aku ganti. Tolong Mas Safa. Ini Mas Safa. Mas siapa ini kok ngejar lagi? Udah ya. Kenapa ini Kenapa ini? Sekarang bantuan di orang. Kenapa ini ya? Kenapa ini ya? Mane sih aku Mikrofonnya dimatikan semuanya. Jiu nggak nak matiin mikro. Matikan semuanya dulu ya. Oke, nomor 4 sudah nak? Belum. Oke. Kalau Zia nomor 4 sudah. Ya. Aku juga nomor 4 sudah. Kalau Ninja nomor 2 nomor 4 sudah. Ninja. Sudah. Oke. Okay. Belum. Contoh gerak keseimbangan aja. Ini nomor 4 ini yang kalian pelajari dengan us paper kemarin ini.
Nggak ngerti aku. Ini sudah ngerti. Ya. Dari 500 tahun lalu aku udah ngerti. Kamu emangnya umur berapa, Mas? 700. Berarti kamu sudah tua dong. Kalau 700. Kalau 700 tahun ya lo berarti sudah tua kamu. Oke, lanjut ya Ustadz ya. Nomor 4 sudah? Sebentar. Kayak kok satu aja lo. Ini sebentar kita. Sudah. Oke. Okay, Gaus. Ya. Lanjut ya, nomor 5. Sama okay. 6. Lo. Oke. Okay. 5 sama 6. Rasa kasih sayang dapat diungkapkan melalui jawaban ada yang tepuk tangan sama olahraga ya ampun puisi ini lah baca sing tengah ya Ustaz apa ada mikrofon bilangkan dulu ya rasa kasih sayang dapat di melalui sajuan Nizam dimatiin mikrofonnya Nizam dimatiin mikrofonnya Mas Yu dimatiin semuanya yuk mikrofonnya. Oke. Kalau kalau baca dimatiin mikrofonnya. Sudah sama nomor 6. Oh ya, sip. Kalau baca mikrofonnya dimatiin ya biar enggak ganggu yang lain. Satu masakan. Saya sudah. Sudah. Saya sudah nomor 5. Sudah nomor 6. Oke, kita tunggu dulu temanmu yang belum. Lama banget sih teman gitu kan? Gak boleh gitu. Teman kalian kan teliti, dicek kembali biar gak salah. Kamu juga harus teliti ya, biar gak salah. Walaupun kamu bisa mengerjakan cepat, tetap harus teliti ya, Mas ya. Oke? Buat aja udah ngerti. Maksudnya teliti, dicek kembali apakah sudah benar. Habisnya jawabannya ini aneh-aneh, tepuk tangan kok olahraga. Kalau saya mana bisa olahraga. Ya. Oke, sudah semuanya sampai nomor 6? Sudah. Start lanjut ya. Yang nomor 7 sama 8. Nanti di akhir akan kita bahas bersama ya. Kok hilang lagi? Sama 8 nih. Tulis jawabannya saja ya, enggak usah disebutin. Us, yang tadi saya belum. Siapa? Aku Us. Mbak Alia toh, masa belum? Enggak apa-apa Mbak Alia, nanti diulangi lagi. Tulis dulu yang nomor 7 sama 8 dulu. Kerjain dulu yang nomor 7 sama 8 dulu. Nanti Ustadz kembalikan lagi ke slide atasnya. Sudah. Sebentar, sabar. Tunggu temannya yang lain dulu. Ustadz kasih contoh-contoh di grup biar aku bisa sampai nomor 10. Oke, Ustaz tunggu yang belum. Gak usah buru-buru ya. Waktunya masih 11 jam. Ustaz, nomor tanya, nomor 6 tadi apa? Ya, nanti Ustaz angkat ke atas lagi. Ini sudah selesai, Mas. Belum. Ini diselesaikan dulu. Enggak, ini diselesaikan dulu, dikerjakan dulu. Nanti Ustaz akan sampai 10. Ini dikerjakan dulu, yang ketinggalan dilewati dulu. Nanti akan Ustaz up lagi ke atas. Dikerjakan dulu. Ustaz, saya sudah nomor 8.
Iya. Hah? Ustaz, saya sudah nomor 8 juga. Iya. Saya sudah selesai sama jawabannya. Kita nunggu teman-teman yang lain dulu ya. Oke. Contoh bahan alam adalah. Us, mau nanya. Iya, Mas ya. Ini ya, jadi kan nomor sampai 10-nya nggak cukup, tulis sebelahnya ya. Iya, nggak apa-apa. Sudah. Ya, tunggu sebentar ya, ada temanmu yang belum nih. Ditulis jawabannya saja ya, nak ya. Ustadz Mazia itu kenapa sih? Itu mah bukan tanya, itu mah namanya. Itu namanya cuma menanyakan boleh nggak? Aduh. Itu lagi ya suaranya. Ada yang share screen lagi itu tadi. Zombie. Sabar ya. Wah, ini trauma lagi aku. Tenang, Ustaz share lagi. Aku nggak berguna mah. Siti ijo. Siti ijo. Nomor 8 di. Sudah belum? Ustadz akan up lagi ke atas ini. Sudah. Yang nomor 6. Ustadz up ke atas ya. Oke. Yang tadi yang belum Ustadz lagi ke atas. Namanya saya boleh jago menggunakan. Ketinggalan tadi ya. Ketinggalan tadi. Ustadz kembalikan lagi ke nomor 6. Yang ketinggalan tadi Ustadz up lagi. Ini sebentar itu. Ini up, Ustadz up lagi yang ketinggalan tadi. Mas Azuba itu nomor 6 nak. Kelihatan kan? Nah, nomor 6 sudah. Kelihatan. Kapan menempelkan kulit jagung menggunakan titik-titik. Menggunakan le sensor. A. Lim. B. Cat air. C. Pensil. Ya, air yang benar. Eh, maksudnya api yang rapi. Yang benar. Ya, terbakar semuanya lah. Api ngarang semuanya yang benar. Sudah semuanya. Sudah. Ah, inilah. Sudah. Mas Azuba sudah, Mas Azuba. Ngapain Ustadz Mas Gio malah main kulit jagung? Oke, Ustadz lanjut. Sudah. Ya. Sembilan dan sepuluh. Oke, nomor 9 sama 10. Meskipun berbeda ciri fisik, kita harus saling titik-titik. A. Bertengkar. B. Memusuhi. C. Rukun. Yang mana ya? Oh, saya suka. Ya, nomor 10. Bila berjalan di atas ketinggian, belok melatih. A. Kecepatan. B. Keseimbangan. C. Kelincahan. Yang mana ya? Sudah. Ustaz. Ya. Saling. Ngantuk. Gak ngantuk. Masa sih? Kita dari mana tuh berjam berapa? Masih pagi. Ustaz, ulangi lagi ya.
Ini santai. Oh, saya sudah. Oke, okay, Ustaz. Ustaz, oke, okay, kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama mulai dari nomor 1. Mulai dari nomor 1. Belum nomor 10, Ustaz. 10 belum? Belum. Ayo. Itu panjang. Ini mainan itu toh, ayo. Kau mainan chat toh, ayo. Oke, okay, Ustaz. Scroll ke atas ya, kita bahas ya. Yes. Bentar. Bentar. Siapa yang belum ini? Saya. Mas Yu. Belum selesai kok main-main tadi, ayo di chat. Iya. Belum selesai kok main-main. Okay. Ini kenapa sih? Ini banget sih. Itu ari warna biru. warna apa tuh? Apa? Gak apa-apa. Yang sabar dong, gak boleh emosi gitu. Nah, kita tampilin lagi, gak apa-apa. Sekarang sih di warna oranye. Warna biru oranye, warna pelangi. Ini punyanya Ustaz yang oranye. Kalau gak izin tipis. Ya. Sudah selesai semuanya ya? Ada yang belum? Tidak ada. Kita scroll ke atas nih, kita bahas bersama. Bahas aja gak apa-apa. Saya belum. Ayo Mas Yu. Jangan main-main, belum. Oke, selesaiin dulu ya, jangan main-mainnya. Belum selesai, gak boleh main-main. Nah. Mas Yu sudah nomor berapa Mas Yu? Aku selesai duluan. Aku selesai duluan daripada kamu, enak aja. Iya, wis. Gak usah bertengkar ya. Yang penting jawab bisa mengerjakan semuanya dengan jawaban yang benar. Dunia Karim. Mas Yu sudah selesai Mas Yu? Sudah. Oke. Okay. Kita minum. Mbak Kia sudah belum Mbak Kia? Sudah. Kia enak. Ya, kita minum. Oh ya. Aku mau tanya. Ada. Pasti mau tanya. Ya, gimana Mas? Nanti itunya boleh jagungnya nanti dikembaliin waktu lagi. Nanti dikumpulin dulu ya. Nanti kalau mau ngambil. Mau ngambil? Aku sudah kelas 4 loh. Ya. Aku udah SMP kelas 5. Ayo. Ayo. Ayo dibahas. Woi, aku udah. Ayo. Mikrofonnya dimatiin semuanya. Oke. Okay. Aku udah sunat. Ayo, Mas Yu, Mas Pasha, Mas Rafadan dimatiin semuanya. Oke. Okay. Nomor 1, kita bahas bersama ya. Setiap orang memiliki ciri fisik yang jawaban berbeda.
teman. Ayo mikrofonnya dimatikan biar enggak berdering. Oke, 6, 3, 5, 3 jawabannya 8. Benar sekali. 8 ya. Nomor 4, contoh sudah keseimbangan adalah sampai di sini ada yang salah? Enggak. Ada yang salah enggak? Enggak. Alhamdulillah, benar semuanya, keren-keren semuanya ini berarti. Sekarang lanjut ya nomor 5. Ngomongnya sekali aja, gak usah diulang-ulang. Nanti bering loh suaranya. Ayo Mas Rafadhan dimatikan dulu mikrofonnya. Yang lainnya juga ya. Oke. Cukup dengar jawabannya Ustadz aja ya. Kalau benar, kalau salah bisa dibenerin. Itu aja ya. Tidak usah teriak-teriak. Lanjutnya yaitu nomor 7. 2 ditambah 7. 9. Ayo mikrofonnya dimatikan semuanya. Oke. Gini ya caranya, gimana caranya? Oke, caranya apa? Kita siapkan 2 dulu, angka 2. Angka 2 ya, 2. Angka 2 di sebelah kiri, kemudian angka 7 di sebelah kanan. Nah, 2 jadinya 9. Sekarang berapa? 9. Oke. 4 tambah 5. Oke, benar sekali. Terus contoh bahan alam adalah kulit jagung. Jawabannya adalah kulit jagung. Kalau plastik termasuk bahan alam enggak, Nak? Iya. Bukan ya. Itu terbuat dari bahan-bahan kimia. Plastik itu berarti hewan, Ustaz. Kalau plastisin bukan ya? Plastisin itu apa? Plastisin itu malam, tahu enggak? Yang berwarna-warni itu. Meja. Aku punya malam. Kemudian nomor 9, meskipun berbeda ciri fisik, kita harus saling apa? Pengen lihat siapa yang benar semuanya, angkat jempolnya, tidak usah teriak ya, angkat jempolnya ya. Bentar, Ustadz pengen lihat siapa yang benar semuanya, angkat jempolnya. Ustadz pengen lihat, angkat jempolnya. Kameranya yang masih dimatikan dinyalakan, ayo
Ustaz pengen lihat yang benar semuanya. Diangkat jempolnya dulu, Mbak Farah. Ayo dinyalakan, Nak. Saya. Alhamdulillah, benar semuanya nih. Ini tandanya kalian sudah siap untuk melakukan PH nanti ya. Nanti PH-nya ini nanti PH-nya Ustadz share di grup besar ya. Nanti kalian bisa kerjakan. Jangan lupa dikerjakan pada hari ini ya. Oke. Okay. Apa yang dikerjakan Ustadz? PH. Nanti Ustadz akan share link PH melalui Google Form ya. PH penilaian harian. Soalnya nanti melalui Google Form yang akan share Ustaz Syed di grup. Sayang. Oke. Ayo yang kameranya dimatiin, dinyalain semuanya tuh. Kok dimatiin semua. Biar Ustaz tuh pengen lihat wajah-wajah ganteng-ganteng kalian sama yang cantik-cantik ini loh. Alhamdulillah, tadi kalian sudah berlatih mengerjakan latihan PH ya pada hari ini. Alhamdulillah, dan semuanya tadi Ustaz lihat benar semuanya. Berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan PH pada hari ini. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Setelah ini kalian akan lanjut ke pembelajaran bahasa Inggris. Aduh, bahasa Inggris pasti apa? Oke. Ini tidak usah dikirim. Ini tidak usah difoto dan dikirim. Karena ini cuma latihan. Oke, dan dikirim ya, karena ini hanya latihan soal saja. Pokoknya dimatiin semuanya yuk. Laptopnya dimatiin semuanya yuk. Oke. Apa tadi tugasnya dikirim apa enggak? Ini enggak usah dikirim ya, yang ini, yang latihan soal ini tidak usah dikirim, tidak usah difoto ya yang latihan soal ini. Karena ini hanya latihan saja. Nanti yang paling penting adalah kalian mengerjakan PH yang Ustaz share di grup besar nanti. Ya cukup kalian kerjakan ya. Oke, selanjutnya kita persiapan untuk belajar bahasa Inggris. Oke, ini Ustaz akhiri dulu ya untuk yang... Oh ya. Ini untuk yang apa namanya? Untuk yang tematik Ustaz akhiri dulu ya dengan baca Alhamdulillah. Wahid Isnin Salasa. Alhamdulillah.